Okey. Macam mana nak share sudah dah? Link dia ke? Uh, Ustaz kena buka yang Yayasan Usuludin Malaysia punya. Okey. Nanti saya bagi link pada Ustaz eh. Okey. Okay. Dengar Ustaz. Okey, saya dah teks dekat tek, ya. Okey. Saya dapat ke di Facebook? Ah uh, tag ya, ada tag ya. Ha ah uh, uh, tak apa Ustaz, saya dah tag ustaz dah. Okey okey dah, ada dah dapat. Ah, uh, siap. Ustaz, Hmm. Ah, uh, saya dah tag ustaz dah. Okey, ya dah. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd ba Fadil Dr. Uh, hmm. Ustaz Omar bin Muhammad Nur apa khabar Ustaz Alhamdulillah baik Ustaz Alhamdulillah baik Uh, merupakan panel jemputan kita pada uh, petang ini juga sambat saya Ustaz Zahiruddin Zabidi sebagai moderator bersama jadi pada peringkat awal ni Ustaz kita di peringkat Yayasan Ustazuddin Malaysia Yaum saya kira Ustaz uh, sudah biasa dengan Yaum ya hmm. uh, berbesar hati untuk menjemput Ustaz bagi sesi wacana buat kali yang keberapa saya lupa Aha. dan insya Allah pada hari ini Ustaz akan uh, berwacana tentang hadis uh, bertemakan tentang bagaimana hadis berfungsi untuk membentuk jati diri ummah yang baik masyarakat Islam yang lebih baik uh, latar belakang begini ustaz ya sedikit sebelum saya serahkan pada ustaz uh, saya teringat dahulu uh, ketika zaman kerancakan ilmu fiqih uh, ketika itu ramai ulama yang terjebak dalam uh, perbahasan khilaf fiqhiyah uh, sehingga mereka meninggalkan perkara yang lebih besar untuk membina ummah jadi sekecil-kecil perkara dibincangkan akhirnya mereka pun bergaduh sesama mazhab uh, dan benda ni kita maklum bagaimana berlaku pertelingkahan yang besar antara mazhab Hanafi dengan Syafi'i. Jadi perbincangannya bagus tentang ilmu tetapi akhirnya telah meningga, uh, telah menenggelamkan benda yang sepatutnya. Dan benda ni pun kita memang berlaku dalam dunia hadis. Kita terlalu bincang benda yang terlalu teknikal. Jika penuntut ilmu hadis tidak ada masalah lah tapi apabila masyarakat awam pun terjebak dengan uh, perkara yang terlalu teknikal akhirnya mereka meninggalkan nilai sepatutnya yang dibawakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum Nabi ni diutuskan untuk membawa Islam, membetulkan masyarakat dan akhirnya menegakkan keadilan itu sendiri. So itu latar belakang Ustaz, saya serahkan pada saudara Dr. Ustaz Omar untuk menuliskan okay. perbincangan kita pada hari ini insyaAllah. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz Zulkhairi, Ustaz Zahiruddin, para kawan-kawan uh, uh, dan rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas jemputan yang dan kepeluang peluang yang sangat berharga ini untuk sama-sama bertukar pikiran dan berbagi idea berkenaan dengan ilmu hadis Terutamanya sekali adalah di bulan suci Ramadan yang saya yakin meninggalkan um, kesan yang sangat besar bagi kita sebab bulan mulia, bulan ibadah dan juga bulan ilmu yang mana kita berusaha untuk semakin uh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai cara yang boleh kita lakukan. Nah, um, perkenaan dengan uh, tema dan isu yang dibawakan oleh Saadul Khairi dia adalah satu isu yang menurut saya sangat menarik dan jarang disentuh ya jarang disentuh dia satu perkara yang mungkin sering kali terlepas pandang dari kita apabila kita uh, sok ber, apa namanya bercakap berkenaan dengan hadis berbincang berkenaan dengan perbahasan ilmu hadis yang sangat detail dan kadang terlalu tinggi untuk dipahami oleh kebanyakan uh, masyarakat kita. Akan tapi bagaimanapun mm -hmm. kita perlu uh, melihat uh, satu kaedah yang selalu disebutkan oleh para ulama kita. Mereka mengatakan likul lima setiap ucapan ada mm -hmm. tempatnya masing-masing kan. Mm -hmm. Kalau kita berbincang kepada ahli ilmu, kita berbincang dengan orang yang tak khusus dalam hadis, orang yang memang punya basic berkenaan dengan ilmu rijal dan ilal maka memang sepatutnya perbahasan kita dalam, dakik, dan juga uh, berkaitan dengan uh, inti ilmu hadis itu sendiri. Bagaimanapun apabila uh, wacana kita uh, bebas, terbuka, kemudian melibatkan ramai orang yang paham dan tak paham, yang ada basic dan tak ada basic, yang ada uh, pengetahuan tentang hadis mendalam, bahkan ada yang juga yang sangat cetek, maka kita dituntut untuk uh, berbincang yang uh, dipahami oleh semua orang Dan tidak mem membawa kepada perkara-perkara yang mungkin menyebabkan uh, kesalahpahaman Dan ini memang pun mm -hmm. kaedah yang diajarkan oleh para ulama kita Untuk berbincang, uh, apa namanya, ala qadri ukulihim Mengikut kadar pengetahuan dan uh, pemahaman uh, semua orang Nah berkenaan dengan hadis ni memang saya uh, melihat kadang kita ragu-ragu lah apabila kita berbincang kenaan dengan hadis di Facebook Sebab yang baca ada yang faham dan ada yang tak faham, ada yang punya basic dan ada yang tak ada basic Kadang saya sering menahan diri untuk berbincang tentang perkara ni hanya apabila terpaksa saja. Dan hanya apabila saya rasa perlu untuk uh, membawa wacana kepada tingkat yang lebih tinggi, maka saya coba untuk uh, berbagi pandangan dalam uh, beberapa isu tertentu. Bagaimanapun, mm -hmm. apabila kita berbincang hadis, sebenarnya uh, kita betul, kata Ustaz Zul Khairi, kita kadang uh, melupakan satu aspek yang sangat penting dalam hadis, yaitu aspek uh, akhlak, aspek uh, apa namanya adab. dan aspek yang berkaitan dengan spiritualiti. Kita asyik berbincang hmm. berkenaan dengan wacana pemikiran, wacana isu akan tapi kadang terlepas daripada satu aspek tertentu yang juga penting dalam hadis iaitu aspek bagaimana untuk mengangkat dan memperbaiki status uh, moral dan uh, uh, etika uh, masyarakat kita. Kalau saya boleh berbagi lah, stajul khairi lah. Kalau kita lihat sebenarnya dalam ilmu hadis, kita kembali kepada ilmu hadis secara detail. Kita sama-sama tahu bahwa hadis apabila pertama kali di abad dahulu, abad keemasan hadis-hadis itu disampaikan, kita tak pernah nampak hadis terlepas daripada sanad, betul tak? Belakangan saja kita boleh nampak bahwa hadis terpisah, terasing daripada sanad. Akan tapi pada zaman dahulu hadis tak pernah terlepas daripada sanad dan apa yang dimaksud dengan sanad mm -hmm. sanad uh, adalah rangkaian perawi yang menghubungkan antara seorang perawi dengan perawi berikutnya dari satu generasi ke generasi yang agak selanjutnya hingga kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perawi ini kalau kita perasan dia adalah manusia betul tak manusia mm -hmm. dia bukan sekedar nama dia bukan si fulan bin fulan saja akan tapi dia adalah manusia dan sebagai seorang manusia dia memiliki unsur yang sangat banyak berkaitan dia, dia punya uh, minda, dia punya perasaan, dia punya akhlak, dia punya adab, dia punya uh, struktur nilai dan lain sebagainya. Nah justru apabila kita melihat hadis sebenarnya kita tak pernah terlepas daripada manusia. Tak pernah terlepas daripada manusia. Dan setiap perawi dia mewakili satu bentuk pemikiran dan pemahaman tersendiri dalam hadis tersebut dan pengamalan hadis tersebut. Justru apabila kita belajar hadis, kita akan selalu dikaitkan dengan perawi-perawi yang kalau kita kaji kehidupan dia, kita kaji apa namanya riwayat hidup dia, kita akan terkagum-kagum dengan melihat macam mana hadis membentuk kehidupan dia. Bagaimana hadis telah mewarnai kehidupan dia? Dia bukan setakat ucapan-ucapan yang dibaca saja. Hadis ini akan, tapi dia adalah sebuah uh, kaedah yang diamalkan dalam kehidupan dan membentuk akhlak dan kepribadian perawi hadis itu sendiri. Justru, kalaupun perawi hadis ini lemah, kadang perawi hadis dihukumkan lemah hafalannya, tapi sebenarnya dia adalah seorang ulama yang sangat zuhud, seorang ulama yang sangat soleh. Seorang ulama yang tak pernah tinggal tahajud, seorang ulama yang tak pernah tinggal Quran, dan berkali-kali menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan, ada ulama yang tak pernah uh, meninggalkan puasa, puasa dahar seterusnya. Nah, ini adalah ulama-ulama perawi-perawi yang kadang penilaian mereka lemah, dinilai lemah oleh para ulama hadis, akan tapi mereka adalah ulama yang uh, soleh, yang abid, yang zuhud, dan lain sebagainya. Saya teringat satu cerita disebutkan oleh Imam Ibn Salah dalam Muqaddimah Ibn Salah. Satu hari Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Imam Abdul Rahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi, dia seorang ulama jarah wa ta'dil ta menulis kitab uh, jarah wa ta'dil. Ta uh, berapa jilid yang berbincang dengan perawi siqa dan perawi da'if. Apabila dia pernah tengah membaca buku ini, membaca buku ini, mengajarkan buku ini kepada murid-muridnya. Tiba-tiba pernah datang seorang laki-laki zuhud datang kepada Abdurrahman bin Mahathim. Dia katakan, wahai Abdurrahman bin Mahathim, kenapa engkau masih berbincang lagi si fulan daif, si fulan daif, si kau, si fulan daif, si fulan si Mungkin yang engkau katakan daif tu sekarang ni sudah masuk surga lah. Dah lama dia masuk surga lah. Ini menunjukkan bahawa <tuh> Ini apabila mendengar cerita nih uh, ucapan nih apa yang berlaku dengan Ibnu Abi Hatim, kata Imam bin dia menangis sampai gemetar tangannya dan berjatuh kitab tersebut. Ini menunjukkan bahwa apabila Imam Abi Hatim menilai seorang perawi gaib, menilai seorang perawi tidak seka, bukanlah dia ingin menjatuhkan meruah atau image orang tersebut. Tak, sama sekali. Dia hanya tengah melakukan... Satu kewajiban dia sebagai ahli hadis menjaga tunah Nabi SAW alaihi Adapun untuk menjatuhkan image hmm. tidak sama sekali atau untuk merusak apa namanya, memburukkan image tidak sama sekali. Ini Imam jarah wa Ta'dil ta yang hidup pada zaman itu. Sekarang kita berbincang tentang hadis sekarang misalkan. Apabila kita berbincang tentang penemunya hadis kemudian kita menyalahkan pandangan sesuatu Uh, berbincang tentang dalil lalu kita mengatakan pandangan ini lebih kuat lalu ada orang tak setuju dengan kita kita pun berdebat panjang dengan dia kadang kita uh, berbincang jauh daripada uh, fokus uh, topik perbincangan malah kita kemudian menyerang pribadi bahkan yang sangat teruk menurut saya adalah apabila kita mencoba untuk menjatuhkan image orang lain dengan ambil video sekerat-sekerat kemudian Uh, buat opini uh, umum bahwa seolah-olah dia berpandangan seperti ini buat kartun tertentu yang meru merusak orang lain dan image orang lain bagi saya itu sangat jauh daripada adab uh, ulama hadis apalagi jauh daripada adab tradisi ulama kita walaupun kita benarkan dan kita katakan galakkan perbincangan uh, apa namanya ilmu Wacana ilmu dan berbincang secara sehat. akan tapi apabila sudah masuk kepada uh, penyerangan pribadi, karakter uh, assassin dan pembunuhan karakter dan lain se sebagainya, maka uh, dia sudah keluar daripada apa yang diamalkan uh, oleh para ulama kita. Dan uh, ini yang kemudian uh, saya rasa kita perlu uh, uh, kembali kepada prioriti utama kita dalam perbincangan hadis. Dia adalah perbincangan di mana kita berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi, tapi jangan sampai sekali menyebabkan perkelahian, menyebabkan perpecahan, menyebabkan uh, apa namanya uh, perusakan image dan lain sebagainya. Da, saya ingat juga ada satu uh, riwayat disebutkan oleh Imam Ibn Muflih dalam Kitab uh, Adab. Dia bercerita bagaimana ya, ya. Imam Muhammad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal pernah mm -hmm. ditanya kenaan dengan satu perkara. Dikatakan, wahai imam, kalau saya berada dalam satu majlis, lalu ahlul bid'ah berkata, berbincang, tengah berbicara, boleh tak saya rod dia? Saya salahkan dia. Apa kata Imam Ahmad? Jangan. Akhbiri sunnah, wala khasim. Cakap, bagi tahu sunnah, tapi jangan kelahi, kata Ahmad, Imam Ahmad. Bagi tahu sunnah, tapi jangan kelahi. Kata orang itu lagi, bagaimana kalau dia menolak tanah terima sunnah? Dia cakap kita Ahmad, kata Imam Ahmad tetap jangan berkelahi, jangan berkelahi. Sebab Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah, Imam Al Hadis, dia tak suka perkelahian perkelahian yang akan membawa seperti ini. Walaupun tujuannya menegakkan sunnah, tapi dengan cara yang dapat merusak image sunnah, sehingga orang makin lari daripada sunnah dan memandang negatif uh, setiap perbincangan berkenaan dengan hadis dan sunnah, uh, mudaratnya lebih besar. Zaman sekarang saya rasa hmm. sebagai saya sebagai seorang uh, pelajar hadis dan sering berbincang berkenaan hadis kadang ada image tertentu bagi orang yang belajar hadis kadang ada orang yang setiap hmm. kali orang belajar hadis hmm. orang sudah ada ada apa namanya uh, gambaran tertentu uh, ini mesti uh, orang belajar hadis mesti uh, hmm. seperti ini hmm. orang belajar hadis mesti seperti sebagainya bagi saya. Uh, image-nya yang uh, bukan hadisnya yang salah, bukan ilmu hadis yang salah, akan tapi yang salah adalah mungkin se sikap sebagian daripada kita yang uh, mungkin terlalu bersemangat dalam eh uh, apa namanya? dalam perbincangan sehingga tidak menjaga adab-adab yang sepatutnya dijaga dalam perbincangan. Imam Ibn Salah sendiri sebutkan dalam kitab Ulumul Hadis Dan kalau kita tengoklah semua kitab-kitab mustalah hadis tak pernah ada satu kitab yang lepas daripada perbahasan berkenaan dengan adabul muhaddis dan adab talibul hadis. Tak ada satu kitab mustalah yang 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 tidak membahas perkara ini. Bahkan Imam Al Khatib Al Baghdadi khaskan satu buku berbincang berkenaan dengan adab talibul hadis. Al Jamil Akhlaqir Rawi wa Sami' ada satu kitab khas yang berbincang kenaan dengan adab perawi dan hadap pelajar hadis. Nah, perkara ini yang sering kali diabaikan atau sering kali tidak ditonjolkan apabila kita berbincang berkenaan dengan hadis. Padahal semua kitab mustalah hadis berbincang berkenaan dengan adab hadis. Antaranya Imam Ibn Salah mengatakan sebagai orang pelajar hadis adalah kita wajib menerjemahkan akhlak baginda Nabi dalam tubuh kita, dalam diri kita, kita wajib menerjemahkan Sebenarnya. semua apa namanya hadis-hadis uh, yang kita baca di dalam diri kita. Bahkan beliau menukil daripada imam, uh, apa namanya uh, uh, seorang uh, ahli zuhud yang mengatakan bahwa uh, ya taalib hadis, adu zakat al hadis, wahai pelajar hadis, bayar zakat hadis. Jadi setiap yang kita belajar di 200 200 hadis yang kita pelajari wajib kita amalkan paling kurang adalah lima hadis yang kita ajarkan eh, kita amalkan. Jangan kita, sampai mm -hmm. orang belajar hadis, para ulama selalu katakan jangan sampai orang belajar hadis banyak yang dia baca tapi sedikit yang dia amal. Banyak yang dia hafal, dia tulis, dia simpan tapi eh, apa namanya dia pelajari tapi tak ada yang diamalkan dalam eh, kehidupan dan ini yang kemudian Uh, sebenarnya menyalahi tradisi dan amalan al-hadis dengan sebenarnya. Hadis sekali lagi tak akan terlepas daripada uh, etika dan uh, amalan akhlak seperti ini. Wallahualam. Jazakumullah khair pada Ustaz. Uh, saya kira satu mukadimah yang sangat baik. Dan uh, saya kira uh, poin akhir Ustaz tu sudah uh, boleh menggambarkan apa yang Ustaz bentangkan bahawasanya ulama dulu amat menekankan soal adab dalam menuntut hadis dan dalam menterjemahkan hadis itu sendiri. Ustaz dia sama ke dengan sahabat Nabi dahulu? Mereka hafal lima ayat Quran, mereka amal. Adakah benda itu pun berlaku dalam hadis Ustaz? Ya, perkara pun sebenarnya belajar hadis dan belajar Quran adalah satu perkara yang mirip lah Walaupun tidak 100% sama kan tapi mirip Dan sebagai sebagaimana ilmu-ilmu keislaman yang lain Kita semua dituntut untuk menerjemahkan setiap apa yang kita amalkan Jangan sampai apa yang kita baca tidak berkesan di dalam kehidupan kita dan kita tengoklah bagaimana Imam uh, Ahmad bin Hanbal pernah satu ketika uh, menerima seorang tamu datang ke rumah dia dan tamu ini mengatakan wahai Imam mm -hmm. saya ini adalah seorang pelajar hadis. Lalu Imam Ahmad sambut dia mm -hmm. dan hormati, hargai dia. Kemudian Imam Ahmad uh, persilakan dia untuk menginap di rumah Imam Ahmad. Uh, dan Imam Ahmad sediakan satu rumah uh, satu bilik khas untuk pelajar hadis ini untuk eh, pendaminya tidur di bilik tersebut sebab sudah malam dan Imam Ahmad ambil sendiri mm -hmm. satu be satu bekas air satu bekas air mm -hmm. diletakkan di dalam bilik tersebut di, tujuannya adalah air tersebut untuk dia kalau nanti malam nak bangun tahajud berwudu jadi tak payahlah keluar sediakan air di dalam uh, bilik itu sendiri. Oke. Okay. Nah, mm -hmm. apabila uh, satu, apabila pada pagi harinya Imam Ahmad datang semula ke bilik tersebut dan Imam Ahmad nampak air itu seolah tidak tersentuh sama sekali. Maknanya, pelajar hadis ini tidak bangun tengah malam untuk qiyamul tak bangun untuk uh, melakukan ibadah. Apa kata Imam Ahmad? Ya subhanallah. Thalibul hadis laisa lahu wirdun bil lail. Dia katakan, Masa Allah subhanallah. Adakah pelajar hadis tapi tak punya wirid di tengah malam? Wirid maksudnya adalah amalan khas yang dia amalkan secara rutin. Imam Ahmad terkejut, ada seorang mengaku, "Talib hadis, mm -hmm. pelajar hadis, tapi tak mengamalkan apa yang diamalkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi, kita sama-sama tahu bahwa baginda setiap malam bangun bertahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita paling kurang dua rakaat, lah, betul tak? Paling kurang dua rakaat, mm -hmm. seperti mana yang di apa namanya yang kita baca. Jangan sampai apa yang kita baca tidak diterjemahkan dalam kehidupan." dan sepatutnya adalah semakin banyak yang kita baca, semakin banyak kita tahu akhlak adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin hati kita terkesan. Semakin hati kita lembut dan semakin hati kita berubah. Sebab itulah tujuan ilmu, apa guna ilmu kalau dia tidak merubah ilmu kita? Saya ingat apabila, apabila saya mengaji dengan Syekh Dr. Nuruddin Itar, antara perkara yang sangat berkesan dengan saya adalah Dokter Nuruddin Iter ini tuan, tuan kalau setiap kali dia berbincang tentang baginda Nabi SAW bercerita tentang baginda Nabi beliau sudah tua waktu itu saya mengaji usia beliau dalam kira-kira 70 atau 80 tahun dan beliau sering bercerita berkenaan dengan baginda Nabi apa yang Nabi lakukan ya Allah setiap kali cerita tentang baginda Nabi menangis kita pun Masya Allah tengok macam terkesan sangat Terkesan sangat mm -hmm. Setiap menyebut baginda nabi menangis Kemudian keluar air mata Dan kita masuk ya Allah inilah Kesan bagaimana orang Baca hadis banyak sepatutnya Betul tak? Yaitu mm -hmm. Segera mengalir air mata Kemudian uh, hati lembut Dan uh, apa namanya Uh, berkesan dalam kehidupan. Ini juga yang berlaku ya, apabila saya tengok Dr. Etel bagaimana beliau berlaku dalam kehidupan ini. Saya pun teringat kepada Imam Malik, Ibn Anas. Beliau bercerita apabila uh, Ayub As-Saktiyan datang ke Madinah, Imam Malik beliau punya pandangan uh, apa namanya berhati-hati setiap kali meli, uh, setiap kali berjumpa dengan uh, ulama daripada Irak, sebab Ayub datang dari Basrah Irak. Jadi Imam Malik ingin tahu dulu, ingin tahu dulu bagaimana uh, pribadian dia sebelum meriwayatkan hadis daripadanya. Jadi Imam Malik perhatikan, kata Imam Malik, setiap kali Ayub menyebutkan baginda Nabi SAW, beliau menangis. Beliau setiap kali bercerita tentang sirah baginda Nabi, cerita tentang akhlak baginda Nabi, bercerita tentang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, beliau menangis menunjukkan rindunya kepada baginda Nabi SAW. Inilah salaf saleh kita. Betul tak? Salam -salam kita. Ya, apabila berbincang tentang hadis dulu Yaitu hadis dibaca dengan khusyuk Sama seperti mereka membaca Quran okay. Kita membaca Al-Quran dengan tadabur Dengan khusyuk Kemudian apa namanya sampai menangis-menangis Ketika membaca Al-Quran Begitu juga yang dilakukan oleh para ulama kita Ketika membaca hadis Jadi semakin banyak hadis yang mereka baca Semakin khusyuk mereka semakin lembut hati mereka. Saya pun pernah ingat lagi. Uh, mumpung masih telan masih bersambung-sambung nih perkara Ustaz Zulkhairi minta maaf. Apabila kita mm -hmm. membaca uh, dulu uh, apa namanya dengan Syekh Riyad al kita kami membaca Sahih Bukhari, kemudian uh, berlalu sebuah hadis mm -hmm. berkenaan dengan Taubat Kaab ibnu Malik. Ingat tak Taubat Ta Taubat Kaab ibnu Malik. Kaab bin Malik adalah ya, termasuk ya. Tiga, tiga orang yang te, tak hadir perang tabuk kan? Tabu. Uh, Waalaikumsalam. tiga orang yang tertinggal perang tabuk. Hadis tersebut panjang berbincang berkenaan dengan apa yang berlaku de, kepada Kaab. Bagaimana baginda memerintahkan semua kaum muslimin di Badinah memulaukan beliau. Kemudian bahkan istri pun tak boleh uh, apa namanya berdekatan dengan beliau dan lain sebagainya sampai terakhir turun print apa namanya ayat Al-Qur'an yang menerima taubat Ka'ab bin Malik. Saya ingat apabila apa membaca hadis ini dengan Syekh Riyad Siraki. Mm -mm. uh, <tuh> apabila membaca hadis ini dengan almarhum Syekh Syekh Riyad Siraki. Uh, Ah, um, beliau beliau menangis bila baca hadis tersebut. Um, um, mudah-mudahan kita berikan uh, apa namanya um, uh, hati yang khusyuk dan uh, ingat dalam perkara ini insyaAllah Okay, minta maaf sah dah Zul Khairi. Terbawa bawa. Tak boleh pusing Terbawa perasaan pula. Okay, uh, lain pun tak bagus dah. Tadi ada gangguan sedikit. So, Jadi so, saya teringat ke so. mana um, uh, saya kriat apabila membaca hadis tersebut kemudian beliau uh, menangis sedih dan uh, ikut gembira dengan uh, apa namanya uh, penerimaan taubat dari uh, daripada mm -hmm. Okay. Saya ada tambahan, Ustaz. Okay, uh, mungkin uh, itu untuk permulaan dulu saldzal ya. khair ya. Baik-baik. Rizakallahu khairu. Sebenarnya saya kira banyak poin yang Ustaz nak sampaikan dan saya pun terbayangkan begitu banyak poin dalam kepada saya ni. Uh, sebelum kita uh, memberikan ruang kepada beberapa persoalan Ustaz ya. Ayah. Saya ingat mungkin ada satu uh, seorang ulama saya lupa nama beliau mengarang kitab berkaitan dengan mausu'ah fikih Imam Musyafi'i uh, akhirnya begini kalau boleh kita kongsikan ulama' pada peringkat awal seperti Al-Imam Musyafi'i apabila mereka membincangkan ilmu mereka mesti mengaitkan kajian mereka ni dengan uh, ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan kemuncaknya perbincangan ilmu itu betul-betul membentuk masyarakat yang kompeten, yang baik hmm. uh, tapi sehinggalah sampai satu tahap Uh, para ilmuan uh, pada satu masa itu lebih banyak membincangkan benda yang uh, kecil-kecilan dan bertujuan membela dan memperjuangkan masap masing-masing bukan lagi memperjuangkan kebenaran hmm. mungkin ini berlaku hanya segelintir ilmuan bukannya ramai dan saya lihat dalam bidang hadis pun sebagai contoh kalau kita lihat hadis hakul muslim alal muslim hak orang Islam ke atas orang Islam yang ada pelbagai riwayat kata 5 6 Uh, saya bayangkan begini ustaz saya takut apa yang saya sebutkan ini silap sahabat dahulu bila mereka mendengar hak orang Islam ke atas orang Islam mereka terus beramal dengan hadis tersebut tetapi kita pada zaman sekarang ni segelintir daripada kita bukan beramal dengan hadis tetapi membincangkan hukum-hakam dalam hadis dan meninggalkan amalan dalam hadis tersebut saya minta maaf kalau saya silap ni ustaz okey okey uh... okey Ustaz uh, kita boleh pergi beberapa soalan Ustaz Sebab ada beberapa soalan ya? Okey soalan yang awal dari Abu Irfan uh, Bagaimana ahli hadis dahulu berbeza dalam perbezaan manhaj akidah Barakallahu fikum Okey uh, perbincangan tentang akidah adalah perbincangan yang uh, Sangat sensitif daripada dulu sampai sekarang Dan uh, al hadis Sebagaimana mereka berbeza pandangan Berkenaan dengan banyak perkara uh, Termasuk dalam fik Termasuk juga dalam berbagai perbahasan usul Mereka juga berbeza pandangan dalam mm -hmm. uh, perbahasan akidah Akan tapi uh, secara umum Sebagaimana disebutkan oleh Imam uh, Ibn Qutaybah Dalam takwil mukhtaril hadis Coba rujuk takwil mukhtaril hadis uh, Muqaddimah dia okay. Beliau menjelaskan mm -hmm. bahwa uh, uh, Alul hadis adalah uh, Kumpulan yang tidak Ber berkilaf dalam uh, usul uh, perbahasan akidah, misalkan Al-Hadis sepakat dalam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala boleh dilihat di akhirat dan Al-Hadis juga sepakat bahwa Allah ada uh, memiliki sifat-sifat berbeda dengan kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat Al-Hadis -Al juga uh, sepakat adanya azab, azab kubur Al-Hadis sepakat adanya apa namanya, uh, bahwa uh, sahabat Nabi semua udul dan uh, yang terbaik daripada kalangan sahabat Nabi mm -hmm. adalah Kenabu uh, Abu Bakar, Umar, Usman, kemudian Ali dan juga berbagai isu uh, apa namanya isu-isu uh, yang uh, usul, isu-isu yang utama. Tak ada khilaf di kalangan al hadis uh, bahwa Al-Qur'an adalah uh, penamanya kalam Allah bukan makhluk. Dia itu sepakat tidak ada khilaf dalam perkara tersebut. Akan tapi Mustafa Ibnu sendiri sebutkan dalam buku dia al-iktila' fil al lafaz, buku dia yang lain, bahawa alul hadis berbeza pandangan dalam isu-isu uh, yang boleh kita sebut sebagai ranting lah. Mereka sepakat bahawa Al Quran bukan makhluk, akan tapi ada perbezaan pandangan cukup panjang berkenaan dengan uh, adakah lafaz seorang apabila membaca Al Quran, al bil Quran uh, makhluk ataupun bukan makhluk. Ini pun jadi ini menjadi isu panjang sehingga menyebabkan perbalahan di kalangan al hadis sendiri menjadi tiga kumpulan kata Imam Bukhari antara yang mengatakan makhluk ada yang mengatakan bukan makhluk ada yang mengatakan tawakuf dalam perkara ini. Nah kalau kita kembali kepada perbahasan akidah sebenarnya perkara ini adalah perkara ranting yang kalau kita tak bahas pun tak apa. Bahkan saya sering mengatakan bahwa ada beberapa perkara-perkara dalam perkara akidah dulu. yang sudah terkubur, yang sudah tak ada lagi orang bahas, lagi bagus jangan bahas semula Sebab kalau kita bahas semula akan menyebabkan perpecahan semula. Dan seperti perbincangan berkenaan dengan uh, lafaz Al-Quran, adakah lafaz Quran itu uh, makhluk atau bukan makhluk? Walaupun Al-Quran yang sebagai kalam Allah adalah uh, apa namanya bukan makhluk disepakati, akan tapi perbincangan berkenaan dengan uh, perkara ni lafzubil Quran yang pernah memecahkan kalangan alul hadis menjadi berapa bagian dan sudah terkubur sekian lama adalah sangat baik kalau kita tidak uh, bangkitkan semula di kalangan awam. Sekali lagi kalau kalangan awam jangan. Akan tapi kalau kalangan uh, uh, mutakhasisin, kalangan talib alam dalam wacana akidah tertentu maka perkara ini Uh, sebagai intellectual exercise dibenarkan tidak ada isu sama sekali sekali lagi mana berada dalam uh, apa namanya uh, as uh, apa namanya koridor akidah yang di, uh, pernah akhlak yang ditetapkan. Jadi uh, secara umumnya uh, saya mengatakan bahwa uh, akidah al-hadis sepakat dalam usul dalam perkara-perkara yang pokok dan utama tapi tidak Menafikan bahwa mereka sering berbeza pandangan juga dalam perkara-perkara yang ranting, dan perkara salaf pun seperti itu juga. Dulu, zaman sahabat, mereka sepakat dalam semua perkara, tapi kadang mereka berbeza pandangan dalam isu-isu yang kecil-kecil, dan isu yang kecil ini tidak patut untuk kita saling menyebabkan permusuhan ataupun perbezaan pandangan. Allah, Allah. ee uh, usas ini soalan yang kedua dari Ustaz Zehrudin moderator kita yang dah terkeluar uh, bagaimana dengan kisah-kisah ketegasan dan kegarang kegarangan para ulama hadis apa konteks mereka garang dan tegas tersebut mungkin kita di Malaysia lebih terkesan dengan kisah-kisah ketegasan berbanding <coughs> kisah-kisah kegelobohan ahli hadis so, betul peminjas komen saya begini hadis dia ada ribuan orang ratusan bahkan ribuan orang ada yang pakar, ada ada yang apa namanya, mm -hmm. ber, ber, bertingkat-tingkat kepahaman mereka uh, sebagaimana mm -hmm. mereka bertingkat-tingkat dalam keilmuan, mereka pun berbeza-beza dalam uh, dalam uh, apa namanya dalam sikap ada setengah hadis mm -hmm. yang memang memang kalau, kalau bercakap lepas saja ada orang yang kalau dia menjarah, jarah Uh, kasar saja antara orang seperti ini adalah Imam uh, Yahya Ibn Ma'in dia sering mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut kita adalah eh kasarnya dia cakap macam tuh mm -mm, kalau dia, mm -mm. kalau kalau dia sudah marah dia akan katakan hayawan wahsi ini siapa nih uh, apa namanya perawi kazab, uh, dajjal dajal hayawan wahsi uh, hewan liar dan sebagainya dia sudah marah terlalu marah gitu kan uh, tapi okay. tidak ada ramai lagi al ulama hadis yang sangat lembut dan sangat jaga ucapan, antaranya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari dia hmm. ke, kalau kita perhatikan lafaz-lafaz jarah yang dia ucapkan, kalau dia menjarah seorang perawi, paling teruk pun dia mengatakan adalah munkarul hadis. Tak pernah dikatakan kazab dia tak pernah katakan dajjal, dia tak pernah katakan uh, apa namanya eh uh, dan lain sebagainya dan uh, hmm. uh, 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 mananya Uh, ulama hadis tidak boleh kita generalize semua, kita umumkan semua ulama hadis semua tegas, ulama hadis semua kasar, tak. Ada ulama-ulama yang kasar tidak dinafikan, ada ulama-ulama yang lembut dan sangat menjaga ucapan. Dan mana yang lebih preferable misalnya? Sebenarnya siapa yang lebih kita sukai? Tentulah mm -hmm. secara amnya mana yang lebih uh, mutawasid, mm -hmm. yang pertengahan, mm -hmm. yang lembut, itulah uh, mainstream. Adapun ucapan-ucapan mm -hmm. yang kasar nih, saya rasa dia adalah berada dalam konteks tertentu. Misalkan dalam case-case tertentu yang mana dia sudah tak boleh tahan lagi, dia udah tahan lama lah. Okay. Misalkan okay. Yahya bin dia hamin Ma'in dia sudah tahan lama nih. <laughs> tapi tapi uh, Perawi ini berkali-kali buat pendustaan-pendustaan akhirnya okelah okay ini untuk apa namanya uh, memutuskan uh, rangkaian uh, kedustaan ini saya kena cakap macam itu akan uh, tapi secara asalnya adalah jaga dan uh, apa namanya uh, pilih ucapan dengan baik ini pesanan juga Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Al-Muzani apabila beliau mengatakan uh, apabila ada murid-muridnya mengatakan simpulan uh, ke nanti cakap jangan jangan cakap macam itu cakaplah bahwa uh, fihi nazar Uh, ta'rif Kir, kalimat-kalimat yang lembut, yang cukup, sebab jarah asalnya adalah haram. Jarah menjarah kaum muslimin adalah har asalnya haram, sebab bagian daripada ghibah. Akan tapi dibenarkan, mm -hmm. dibenarkan karena untuk maslahat yang lebih besar yaitu menjaga hadis nabi. Nah dalam kaidah okay. fik dikatakan al barurah yeah. tuqodar biqadariha Justru, kalaupun yeah. dibenarkan mm -hmm. perkara tersebut. ukur dia mengikut kadar yang sepatutnya. Kalau boleh uh, menutup ke uh, permasalahan ini dengan hanya mengatakan fulan doaif, cukuplah jangan jangan kita cakap kazab uh, dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh ulama al jarah ta'dil -ta antaranya uh, Imam uh, Tajuddin Subki dalam Qawaid fil Jarh wa -ta Ta'dil dan uh, Laknawi dalam uh, apa namanya Raf'ul Takmil kalau kita dalam bincang mm -hmm. tentang ilmu rijal ini kita akan nampak per Uh, perkara ni lebih dalam lagi. Kita tak melihat perkara yang uh, eh isu-isu uh, kecil dan uh, Penamanya apa uh, namanya terpencil seperti uh, ucapan-ucapan kasar tersebut. Wallahualam. Baik. Uh, Ustaz, kalau fihi nazar tu dalam bahasa Melayu apa terjemahan paling tepatnya? Eh, ada masalah. Fihi nazar. Ada na masalah. Ada masalah. Hmm. Okey, baik. Okey Ustaz, uh, soalan ni saya dah cuba baca banyak kali. Saya kira mungkin kerana tak ada koma membuatkan kita agak ni. Uh, saya pernah terbaca orang yang sudah kenal sunnah tetapi tidak uh, menjalankan sunnah. Okey, kita koma di situ. Dia hanya mengelakkan diri daripada berbuat bida'ah agar tidak tergolong dalam golongan ahli bida'ah. Benarkah demikian? So uh, saya sudah akan Saya pun tak berapa uh, clear tentang persoalan ini Mungkin Ustaz boleh memahaminya Saya pernah uh, Boleh display lagi Ustaz Saya nampak Oke okay, oke okay, okay. Saya pernah terbaca orang yang sudah kenal sunnah Tapi tak menjalankan sunnah Hanya mengelak dari buat bid'ah Tergolong ke dalam ahl bid'ah uh, ah, Maksudnya gini Mungkinkah orang yang sudah kenal sunnah Tapi tak menjalankan sunnah tapi hanya mengelak dari buat sunnah saja, tergolong dalam ahlul bid'ah maksudnya sudah kenal bid'ah kenal sunnah, tapi tak kenal, tapi tak amalkan sunnah. Apakah dia tergolong ke dalam ahlul bid'ah Mungkin itulah yang saya pahamkan. Kalau um, <laughs> apa namanya istilah kalau itu yang dipaham, adakah orang yang tak yang sudah kenal sunnah tapi tak menjalankan sunnah, termasuk ahlul bid'ah Begitu kalau yang itu yang dimaksud, uh, saya rasa macam gini. Ahlul bid'ah adalah satu gelaran yang uh, sangat spesifik dan dia sering disalahpahami pada hari ini. Pada hari ini, mm -mm. kalau disebut ahlul bid'ah, uh, sorry, kalau disebut pada zaman dahulu, apabila disebut ahlul bid'ah, maknanya adalah mereka yang keluar daripada alus sunnah. Seperti, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, okay. Seperti baltinia, seperti aliran-aliran yang keluar daripada sunnah Itu namanya ahlul okay. bid'ah Nah pada zaman sekarang apabila kita melihat kaum muslimin Secara amnya mengikuti uh, akidah ahlul sunnah wal jamaah Dengan tiga mashabnya yaitu uh, asyairah, maturidiyah, dan uh, ahlul ashar Bagi saya dia adalah ahlul sunnah wal jamaah dan tak boleh kita bermudah-mudah menilai mereka sebagai ahlul bidah hanya kerana kita anggap mereka tidak mengamalkan sesuatu yang kita katakan sebagai sunnah. Dan sunnah dalam yang berlainan dengan bidah ni bukan sunnah yang kita maksud sebagai sunnah dalam bentuk-bentuk perbuatan tapi berkaitan dengan akidah. Akidah. Jadi misalkan orang tak kunut, adakah dia ahlul bidah? Itu tak relevan. Tetak relevan okay. sebab, mm -hmm. uh, sebab uh, kunut adalah bukan akidah uh, dia kunut mm -hmm. adalah uh, apa, apa namanya dia adalah sunnah amaliyah begitu juga uh, orang tak melakukan khabliyah uh, bah tak melakukan amalan sunnah sebab mm -hmm. dia adalah sunnah. adakah kita katakan dia ahlul bidah tetak relevan sebab dia okay. sunnah mm -hmm. di sini adalah sunnah yang berlawanan dengan bidah adalah sunnah yang berkaitan dengan akidah misal Kalau dia mengatakan, okay. uh, "Jadi, kalau kita mengatakan akidah Ahlus Sunnah adalah berpandangan adanya azab kubur," lalu orang-orang okay. mengatakan, "Satu fulan nih mengatakan tak ada azab kubur, baru kita kata, itu ahlul bid'ah. Itu ahlul bid'ah. Okay. Uh -uh. Ketiga kalau kita katakan, "Kalau uh, Ahlul Sunnah adalah kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh dilihat di akhirat nanti." Nah, lalu ada orang katakan tak mustahil Allah boleh dilihat di akhirat. Nah itu ahlul bidah. Sebab berkaitan mm -hmm. dengan sunnah akidah. Nah, itu yang tidak uh, tapi sekali lagi uh, bincang tentang ahlul bidah adalah perkara yang uh, spesifik justru uh, kaitkan dengan perkara-perkara yang seperti itu. Kalau sepakat uh, menyalahi uh, akidah sunnah yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, uh, maka itulah ahlul bidah akan tapi kalau okay. uh, menyalahi uh, sunnah-sunnah amalia saja maka dia tidak boleh disebutkan se sebagai uh, ahlul bid'ah Assalamualaikum hmm. warahmatullahi Ustaz, soalan dari Ustaz Zul Amirul uh, Kenapa dalam negara kita perbalahan biasa terjadi apabila perbahasan status hadis dikemukakan terutama berkaitan dengan amal ibadah Oke, okay. kenapa perkara ini sering uh, berlaku sebenarnya adalah karena mungkinlah walau alam berkaitan dengan uh, sikap kita dalam uh, perbincangan. Sebenarnya kalau kita mm -hmm. berbincang uh, dengan uh, cara yang baik-baik, uh, tidak uh, memojokkan, -hmm. tidak merendahkan, kemudian tidak uh, menyalahkan akan tapi hanya sekedar menerangkan, saya rasa Perkara tersebut tidak akan membuat uh, mencetuskan per perkelahian uh, nah, nah. Apabila, nah, nah. jadi isu-isu terbesar kita bukanlah perbahasan sebenarnya Secara umumnya saya nampak uh, Isu terbesar kita nah, nah. adalah uh, per sikap kita Sikap kita Apabila kita berbeza pandangan saya dengan Ustaz Zulkairi Berkali-kali beza pandangan Berkaitan dengan dia suka makan apa Saya tak suka makan apa misalkan nah. kan? tapi tak pernah mm -hmm. kita kelahi mm -hmm. karena tak pernah kita kelahi sebab kita saling menghormati pilihan masing-masing ya -masing, Dan itu okay. uh, berkenaan dengan sikap kita tapi kalau uh, sikap kita yang memang suka uh, berkelahi, uh, berbeza uh, makan apa malam ini pun boleh kelahi. Betul mm -hmm. Tapi kalau sikap kita mm -hmm. memang tak uh, suka berkelahi, sikap kita adalah sikap uh, Uh, apa namanya uh, uh, berbincang uh, karena uh, ilmu dan karena Allah Subhanahu wa taala maka uh, perkara tersebut tidak akan berlaku. Saya ingat ada satu perbahasan dalam disebutkan oleh Imam Izuddin Ibn Abi Salam dalam buku dia Al-Qawaidul Kubra. Qawaidul Kubra dalam uh, usul fik yang besar berbincang tentang maqasid sebelum Imam Syaatibi menulis kitab Muwafaqat Imam Uh, Izzuddin Abdus uh, Salam telah berbincang berkenaan dengan Maqasid Dan kami baca kitabnya mm -hmm. di Syria bersama Syekh, uh, Syekh uh, Riyad Al-Khiroqi Dan ada mm -hmm. perbincangan berkenaan dengan Munazirah Apa hukum Munazirah? Munazirah adalah perdebatan dalam ilmu Kata mm -hmm. Syekh Izzuddin Abdus Salam Kalau, uh, kalau Munazirah ni niatnya adalah untuk uh, berbincang ilmu Menunjukkan mana yang betul atau yang tepat dalam perbahasan, maka dapat pahala. Akan tapi kalau perbincangan tersebut untuk berkelahi, menyalahkan satu sama lain, kemudian ingin merendahkan orang lain dan menghina orang lain, maka itu adalah satu dosa, bukan ditulis pahala, tapi ditulis dosa. Gitu juga hmm. pesanan saya bagi setiap orang yang nak berbincang berkenaan dengan status hadis ini ataupun eh, perbahasan perbahasan yang lain, hendaklah niat kita dibetulkan terlebih dahulu. Lalu niat kita bukan untuk eh, apa namanya eh, membela mana kumpulan atau nak menyalahkan mana kumpulan akan tapi lillahi taala bahwa saya ingin berbincang untuk eh, untuk menunjukkan mana yang betul dalam perbahasan ini Lalu juga jaga sensitiviti pembaca dan setiap kali mm -hmm. kita menulis sesuatu kita kena bayangkan mm -hmm. diri kita sebagai seorang pembaca kalau saya baca nih kira-kira menyinggung orang kata menyalahkan orang kata orang marah kata mm -hmm. dan lain sebagainya itu yang perlu dijaga sebab uh, sekedar perbahasan saja uh, apabila uh, menyebabkan orang lain marah kadang kebenaran ditolak karena cara yang salah betul tak Kadang betul. orang tak, tak terima mm -hmm. uh, walaupun ucapan kita betul tapi orang lain tak terima karena cara kita tak betul. Tapi betul. Mm -hmm. kadang kadang kebatilan diterima orang karena cara dia <laughs> kena dengan orang lain. Nah, jangan sampai Baik. orang yang benar uh, kebenarannya ditolak hanya karena sikap dan cara kita yang tak betul dalam menyampaikan. Allah Allah. Oke, okay, uh, Ustaz, soalan seterusnya. Apa medet apakah metodologi yang sesuai dalam berinteraksi dengan hadis-hadis fitan -hadis dari akhi Ihsan Sabri? Ya, bincang tentang hadis uh, akhir zaman ni saya melihat dia sebagai sebuah hadis yang uh, perbincangan berkenaan dengan akidah juga ghaibiyat sebenarnya kan bincang tentang ghaibiyat, okay. tentang perkara-perkara ghaib dan dalam perkara-perkara ghaib sikap kita seorang sebagai seorang mukmin secara asasnya adalah sami'na wa ata'na kita terima dan kita uh, imani. Kita terima dan kita imani. Dan sedapat mungkin saya tak menggalakkan kita menyebutkan kaifiat. macam kita bincang okay. tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah kata seperti mm -hmm. ini sami'na wa kita iman, tapi detail Allah tak sebut jangan sebutlah. Kenapa kita berpandai-pandai mm -hmm. tentang sifat-sifat itu Begitu juga dalam hadis okay. uh, fitan Hadis Fitan adalah uh -huh. bincang kenaan dengan akhir zaman. Uh, baginda Nabi SAW menyebutkan adanya dajjal misalkan, Nabi menyebutkan ciri-ciri detail bagi dajjal. Boleh sebut. Akan tapi yeah. kemudian kita menambah-nambah daripada kita sendiri, oh, mungkin dajjal nih menurut mm -hmm. saya adalah seperti ini, seperti ini. Dajjal adalah TV, dajjal adalah internet. Nah, itu perkara yang perlu di uh, apa namanya dihindari. Sebab kita berpandai-pandai nah, dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam, uh, dalam perkara baginda. gaibiyat, sekali lagi adalah kita terikat kepada nas. Apa yang disebut, betul. disebut. Okay. Apa yang disebut, disebut. Apa yang didiamkan, mm -hmm. diamkan. Kalau kita nak buat tafsiran sendiri, cakaplah ini tafsiran saya, menurut saya mungkin betul, mungkin salah. Dan uh, sedapat mungkin adalah kita jangan sampai seolah-olah tafsiran kita itulah apa yang disebutkan oleh baginda nabi saw secara am dulu saya ingat dr said ramadhan al buti mengatakan dalam kalau tak salah dalam salah satu kuliah beliau beliau mengatakan bahwa hadis-hadis akhir zaman ini nabi sebut seperti ini Wa kalau berlaku nanti kita akan paham sendiri bahwa inilah yang dimaksud oleh nabi okay. jadi kalau sekarang kita masih boleh bayang-bayang saja sebab belum berlaku akan tapi ketika berlaku mm -hmm. kita akan tahu. Inilah seperti yang disebutkan oleh Baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Justru saya cadangkan uh, para asatizah rekan-rekan saya sekalian untuk berhati-hati dalam perkara ini. Uh, jangan terlalu over excited kemudian dia buat cerita-cerita yang uh, tidak uh, berasaskan apa namanya uh, apa yang disebutkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, uh, saya tak nak komen apa pun, sebab soalan banyak Ustaz ya. Hmm. Hmm, Okey, dari Alkhib Udin Muda, bolehkah kita meletakkan gambar keluarga di rumah? Ada mengatakan malaikat termasuk rumah dan sebagainya. Uh, Okey Ustaz. Uh, Okey, gambar uh, ini sebenarnya ber berkaitan dengan fik ya. Uh, ilmu fik. Uh, uh, saya akan kaitkan kepada hadis. Uh, adakah gambar, termasuk dalam hadis yang dilarang oleh nabi yaitu hadis musawirin yaitu okay. mentaswir mentaswir yaitu membuat uh, sebab nabi mengatakan uh, apa namanya la malaikatu baitan fihi surah malaikat tak akan hmm. masuk ke rumah yang di dalamnya ada surah ada surah para ulama berbincang berkenaan dengan apa yang maksud dengan surah di sini adakah surah nih yang pasti adalah patung adalah surah yang, yang punya bayang, yang ada empat dimensi, maka dia disebut sebagai surah tadafunaf. Ini yang dimaksudkan dalam hadis. Akan tapi adakah gambar, uh, penanya foto, uh, termasuk surah ke atau tak? Uh, ini diperbincangkan ramai oleh para ulama, tapi uh, ram, uh, ke, saya cenderung pada pandangan guru-guru kami di Syria yang mengatakan bahwa dia bukan termasuk dalam surah ada perbezaan antara surah yang dimaksud dalam hadis dengan surah yang uh, apa namanya uh, gambar foto uh, ya ada sekarang nih ada setengah uh, ramai para ulama antara lain Syekh uh, kalau tak salah uh, Syekh uh, Bakit Al-Muti'i dia punya buku berkenaan dengan uh, perkara tersebut bahwa fotograf bukan surah dan begitu right. juga guru-guru kami di Syria menulis banyak perkara tentang perkara tersebut Uh, saya kira para pendengar ataupun para penonton yang ada boleh mendapatkan buku tulisan Ustaz yang bertajuk Fikir Hadis Ustaz ya? Betul. Fikir Hadis satu. Hadis uh, Imam Syafi'i banyaklah banyak buku saya. Yang, yang ada Ustaz banyak persoalan yang ditimbulkan dan Ustaz menjelaskan dengan jawapan yang mudah. Hmm. So Alhamdulillah saya pun dah habis baca buku tu. Oh, hebat Tapi Ustaz. Buku... Saya pun belum pernah hatam. <laughs> buku Ustaz. So buku Ustaz tu Uh, problem ada satu problem ustaz. Baca dia kena baca lagi kalau tak dia akan hilang oh, maklumat tu. Oh okey okay, so, okay, okey okey. Baca baca bacalah sekali tapi saya kena tinggalkan lah nanti tak baca buku lain pula kan. Eh. <laughs> <laughs> tapi okay. tanya ustaz uh, saya kira satu buku yang uh, ilmiah tapi perbahasannya mudah difahami. So hmm. kalau orang yang tak belajar dalam bidang hadis pun insya-Allah boleh faham apa yang ustaz Indonesia. Okey, soalan dari Ustaz Zamiro lagi. Uh, ada tak ulama hadis kita menulis atau membincangkan tentang perkembangan hadis dalam dunia perubatan? Ustaz, so, insyaAllah kita dalam, kita ada 9 minit lagi untuk sejam. Boleh, boleh, boleh. Uh, ada tak ulama hadis kita menulis atau membincangkan tentang perkembangan hadis berkaitan dengan perubatan? Saya, saya rasa ada dan ilmu hadis sudah sangat uh, maju berkembang dan ramai orang membuat research kajian Kenaan dengan pelbagai aspek yang berkenaan dengan hadis dan perubatan walaupun sekarang saya tak ingat tajuk buku apa yang boleh saya syorkan pada kesempatan kali ini tapi saya rasa boleh di Google lah boleh dicari di internet baik eh uh, okay, ni saya tak boleh nak tinggalkan soalan ni eh uh, boleh ustaz tengok sendiri ya soalan tu. Okey, kenapa semacam sentiasa ada dua pendapat yang bercanggah di atas satu-satu isu? Termasuk termasuk dalam isu status hadis di antara golongan melabelkan diri sebagai Salafi dengan golongan yang melabelkan diri sebagai asyairah macam mana nak mendamaikan asatizah dan pengikut di antara dua golongan ni? Okey, soalan ni bagus. Berkaitan dengan kajian dalam tesis saya. Tesis saya berbincang berkenaan dengan apa namanya? kritik hadis semasa. yakni bagaimana hmm. uh, ulama semasa uh, berbincang berkenaan dengan hadis lalu berpecah menjadi beberapa uh, kem-kem kumpulan-kumpulan tertentu antara yang saya uh, penamanya soroti adalah salafiyah, kemudian uh, asyairah as yang saya sebut sebagai uh, sufi, kal kalangan uh, sufi dan juga ada satu hmm. lagi kumpulan yang saya sebut sebagai kumpulan uh, ihya' manhaj al mutaqaddimin dan uh, tentu mm. memang tidak dinafikan semakin hari semakin ke sini semakin banyak perbezaan pandangan dalam menilai status hadis tapi kalau semakin ke sana semakin ke dulu semakin kembali kepada apa namanya oh, okay. uh, ulama mm -hmm. uh, mutaqaddimin semakin berkurang so, hilaf dalam hadis semakin berkurang bukan tak oh, ada okay. tapi berkurang khilaf mm -hmm. dalam hadis Uh, menurut saya salah satu sebabnya adalah karena pada zaman dahulu yang berbincang berkenaan dengan hadis hanya ulama pakar hadis saja. Sedangkan okay. uh, ulama yang tidak pakar dalam hadis dia tak berani bincang tentang hadis. Mereka tak berani berbincang berkenaan dengan status kesahihan hadis. Sebagai contoh Imam Syafi'i dalam um setiap walaupun beliau alim, imam dalam pelbagai ilmu akan tapi setiap kali meriwayat berbincang tentang status status kesahihan hadis beliau selalu merujuk kepada ulama hadis dengan mengatakan hadal hadis la yusbituhu ahlul hadis atau hadal hadis dhaif inda alil hadis dan lain sebagainya. Jadi beliau selalu merujuk kepada uh, ulama hadis. Nah, makin hari makin kemari makin belakangan, makin kemari, kita nampak banyak perbezaan pandangan dalam hadis sebab setiap orang nak cakap tentang hadis walaupun tak punya kelayakan. Mereka berbincang tentang hadis, uh, walaupun uh, manhaj mereka tidak selari dengan ulama hadis, akan tapi ambil manhaj hmm. mengin, ambil manhaj uh, mutakallimin, ambil manhaj fuqaha, Lalu menilai hadis mengikut eh, eh, pendekatan yang tidak sama dengan ulama hadis Itu yang menyebabkan perbezaan pandangan Nah cara untuk eh, menyelesaikan perkara ini adalah bagi saya Saya selalu mengulang-ulang perkara ini Yaitu setiap orang kena kembali kepada pengkhususan masing-masing Kalau berbincang berkenaan dengan hadis, rujuklah alul hadis berbincang tentang fik rujuklah fuqaha, berbincang tentang akidah rujuklah mutakallimin itu bagi saya. Bagi saya kita ada pengkhususan masing-masing yang mesti dirujuk dalam ilmu-ilmu tertentu. Kalau kita berbincang tentang hadis tapi merujuk kepada fuqaha, maka itulah ya mereka akan mengeluarkan hukum-hukum yang berbeza dengan al-hadis. gitu juga apabila hmm. kita, uh, merujuk dalam kesayangan hadis merujuk kepada uh, kalangan tasawuf misalkan mereka akan punya pandangan yang berbeza berkenaan dengan perkara tersebut dan ina imam uh, al laknawi dalam kitab uh, pelbagai kitab dia antaranya adalah kitab uh, apa namanya uh, uh, kitab yang saya baca al ijabah Beliau menyebutkan bahwa uh, tidak diambil kira ucapan orang yang bukan pakar hadis apabila bincang tentang hadis. Nah, walaupun okay. orang tersebut, walaupun orang tersebut pakar dalam fik, walaupun orang tersebut mm -mm. pakar dalam ilmu yang lain, tapi kalau hadis kena rujuk atau okay. hadis. Nah, begitu juga dalam uh, apa yang berlaku pada hari ini, uh, kita sudah hilang uh, rujukan siapa yang mesti dirujuk sehingga apabila berbincang hmm. tentang hadis terlalu banyak ucapan-ucapan yang kita nukil padahal mereka bukan pakar dalam hadis walaupun mereka punya apa namanya belajar hadis, punya buku penulis tentang hadis tapi kalau kepakaran dalam hadis hanya ulama-ulama tertentu saja seperti Bukhari, seperti Muslim seperti uh, Yahya bin Ma'in, Alim al Madini, Abu Zura'ah, ah, uh, Daruqutni Itu adalah orang-orang yang rujukan dalam perkara ini Dan uh, uh, ini yang mesti kita uh, kembangkan pada saat ini Yaitu setiap orang kena merujuk kepada uh, Apa namanya, uh, rujukan masing-masing Dalam ilmu tersebut Baik Oke, okay. uh, oh maaf ya sebelum itu Ini buku Ustaz ya Fikir hadis Sahih itu sunnah Nampak ke? Saya, saya high dulu ya Okay Sahih itu sunnah dhaif itu bid'ah So saya cadangkan lah pada Penonton untuk uh, Mendapatkan buku ini uh, Perbahasan ilmiah Tapi penyampaian ustaz InsyaAllah sangat mudah ya Ustaz so boleh lagi ke ustaz? Sikit lagi? Boleh 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 silakan Alhamdulillah Uh, dari ahli Muhammad Nasyrof bagaimanakah kaedah yang efektif untuk disampaikan kepada masyarakat dalam menyaring hadis-hadis yang tidak sahih yang terdapat dalam kitab turas di Nusantara khasnya kaedah efektif yang boleh disampaikan adalah pertama um, secara uh, takhrij dan ini yang saya yakin banyak dibuat dalam uh, oleh para pelajar uh, Uh, di resort mulia kita, master dan PhD yang berjurusan hadis di berbagai universiti tempatan kita di UM, buat di USM juga ramai para pelajar yang uh, mengkhususkan diri kajian dalam Mentakrij hadis-hadis yang terdapat dalam uh, buku-buku turas di Nusantara ini. Dan uh, apa namanya, selepas kita melakukan takrij dan kita mencapai kepada satu kesimpulan yang paling eh uh, yang paling apa namanya sederhana dalam hukum hadis tersebut maka saya rasa tak ada salahnya apabila kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara yang berhikmah dengan cara yang uh, apa namanya tidak menyebabkan uh, penentangan daripada pihak lain yang mungkin tidak setuju dan pada masa yang sama kita pun kena tawalto dan kita kena mengatakan bahwa ini adalah sekedar uh, kajian saya dia bukan absolut betul mungkin ada pandangan lain yang lebih betul dan ini yang akan menyebabkan perbincangan mudah-mudahanlah lebih lebih uh, lebih uh, lembut lebih uh, halus dan saya yakin uh, masyarakat kita uh, semakin hari semakin pandai semakin hari semakin pandai semakin tahu membezakan mana yang uh, baik dan mana yang buruk dan jangan pernah apa uh, uh, namanya underestimate masyarakat kita. Jangan anggap bahawa mereka tak, tak akan mm -hmm. faham dalam perkara ini tak. Mereka faham. Cuma cara kita yang mesti tepat, cara kita yang mesti uh, selari dengan kepahaman mereka. Insyaallah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakumul uh, Akhir, doktor sebagai rumusan, boleh tak doktor sentuh sikit bagaimana sepatutnya Uh, hadis itu berperanan dalam membentuk masyarakat Islam yang dinamik kata. Mm -hmm. uh, oh the... sebelum tu sebelum tu doktor. Uh, sebelum tu sikit je doktor ya. Saya nak tanya dua soalan yang memerlukan jawapan yang ringkas sahaja. Satu betulkah Yahya bin Ma'in pernah mengkritik Imam Syafi'i doktor? Yang kedua? Uh, soalan yang kedua kalau kita lihat dalam hadis muslim Uh, Ibn Umar menyatakan bahawa Umar memiliki seorang anak perempuan bernama Asiyah kemudian Nabi menukar uh, Asiyah tu kepada Jamilah tapi kalau kita lihat dalam uh, buku sejarah Asiyah tu sebenarnya isteri Umar bukan anak perempuan Umar so hmm. apa komen tentang dua ni? Uh, yang komen yang kedua saya serahkan ke Ustaz Zulkhairi sebab dia tengah buat kajian dalam perkara tersebut Uh, berkenaan dengan anak saya na nanti lepas itu bagi tahu saya nanti kita boleh bincang semula kemudian berkenaan dengan uh, adakah betul Yahya bin Ma'in pernah mengkritik Imam Syafi'i ya ada riwayat daripada Yahya bin Ma'in yang uh, mengkritik Imam Syafi'i perkara ini disebutkan oleh Imam Abdul Bar dalam al intiqa disebutkan juga oleh uh, beberapa kitab yang lain Uh, cuma berlaku khilaf Adakah yang dimaksud Imam uh, oleh uh, Yahya bin Ma'in Itu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i Ataukah uh, orang lain yang namanya hampir sama Itu jadi uh, khilaf Kalaupun betul kata Imam uh, Ibn Abdul Bar Kalau sebenarnya Kalau Imam Ibn Yahya bin Ma'in uh, Mengkritik Imam Syafi'i betul-betul Maka ucapan tersebut syaz dan tidak boleh diterima sebab bertentangan dengan seluruh ulama hadis yang lain yang sepakat bahwa Imam Syafi'i tsiqah dan dhabit. Jadi kalaupun betul maka perkara tersebut uh, apa namanya uh, tidak diterima daripada Yahya bin Ma'in. Kenapa kita reject? Sebab Yahya bin Ma'in sebagaimana seorang ulama, ucapan dia boleh diterima dan ditolak. Ucapan mm -hmm. dia yang diterima adalah apabila selari dengan jumhur tapi kalau ucapan dia berlawanan dengan jumhur maka perkara tersebut menunjukkan bahwa beliau tersilap. Tapi kemungkinan besar bagi saya adalah ada lagi satu kemungkinan yang lain. Satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan bahwa Yahya bin Ma'in dia memang ada sedikit perbezaan mazhab dengan Imam Syafi'i. Yahya lebih dekat, Yahya lebih dekat kepada mazhab Ahlul Iraq, mazhab Hanafi sedangkan Imam Syafi'i selalu kritik mazhab Hanafi itu sebabnya Yahya agak punya pandangan negatif kepada Imam Syafi'i sehingga melahirkan pandangan bahwa beliau apa namanya melemahkan Imam Syafi'i. Tapi sekali lagi pandangan kalau betul ya Ibn Main melemahkan Imam Syafi'i dia telah melakukan perkara yang mengucapkan menetapkan satu pandangan yang bertentangan dengan jumhur ulama justru tidak tidak diterima. Alhamdulillah Tetapi rumusan yang kita minta tadi doktor bagaimana hadis berperanan? Uh, saya rasa uh, bagaimana hadis boleh berperanan kepada uh, dunia yang uh, masyarakat yang dinamik ni banyak disebutkan oleh para ulama kita terlebih Dr. Syed uh, Dr. Yusof Kotawi dalam Kafana Taamal Maasudah Nabawiyah beliau sebutkan dan uh, uh, sunnah Mastaran al hadara sunnah sebagai hmm. sumber hadara ke Tamaduna dan sebagainya. Dan secara umumnya mm -hmm. saya boleh ringkaskan bahawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia sesuai untuk seluruh Muslim di semua tempat dan semua zaman. Nah, cuma mm -hmm. bagaimana kita memahaminya adalah kita mesti memiliki kemampuan fik yang tinggi, terutama fik berkenaan dengan memahami maksud sebenar Nabi. Yang kedua fik dalam bagaimana menerjemahkan ucapan Nabi dalam konteks kehidupan kita. Sebab ini dua perkara yang berbeza. Jadi kita memahami ucapan maksud ucapan Nabi seperti apa dan bagaimana kita terjemahkan dalam kehidupan ini pun memerlukan kebijaksanaan tertentu, kebijaksanaan tersendiri. Tidak sebab tidak semua perkara boleh kita terjemahkan begitu saja dalam konteks masyarakat yang uh, berbeda uh, ber, apa namanya yang berbeza konteksnya dari uh, zaman dahulu justru diperlukan kebijaksanaan kebijaksanaan seorang mujtahid seorang mujtahid yang memiliki ilmu alat yang tinggi memahami uh, seluk-beluk uh, bahasa Arab seperti mana yang disampaikan oleh nabi dalam hadis dan juga seorang mujtahid yang faham uh, konteks zaman dia dan apa yang diperlukan oleh zamannya. Lalu bagaimana dia boleh menjadi seorang penerjemah, penyambung lidah baginda Nabi kepada zaman sekarang? Ini yang kita perlukan. Bagaimana kita sebagai seorang apa namanya pelajar hadis kita berpikir bagaimana menyampaikan message Nabi itu yang sangat dalam, yang sangat cantik, yang sangat indah kepada Logik masyarakat yang sekarang ini. Uh, agar mereka faham keindahan itu sebagaimana asalnya. Sebab sering berlaku apabila orang tak memiliki kebijaksanaan dalam menerjemahkan hadis untuk konteks semasa, yang berlaku hmm. adalah message hadis yang sangat cantik kadang dipahami menjadi sangat buruk oleh zaman sekarang. Oh. Ya, karena karena mereka uh, tak pandai untuk membawa message tersebut. Uh, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh oh. Nabi? Lalu kemudian bagaimana dibawa kepada masyarakat sekarang ini yang menyebabkan kesalahpahaman sunnah dilihat terlalu 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 kolot sunnah tak sesuai dengan zaman sekarang dan itu karena kita yang salah menerjemahkan sunnah tersebut justru bagi orang yang belajar hadis kalau kita belajar hadis di peringkat lebih tinggi di universiti dan lain sebagainya kita akan diajarkan bahwa bagaimana kaedah kaedah memahami hadis dengan tepat nih dia bukan sekedar menerjemahkan bahasa Arab dari uh, ana menjadi saya, anta menjadi engkau. Akan mm -hmm. tapi kita tangkap message hadis tersebut dalam konteks mm -hmm. di uh, bagian nabi lalu kita bawa dalam konteks pada hari ini yang uh, yang sesuai dan perkara ini saya rasa uh, apa namanya memerlukan ke ilmu yang mendalam pertama dan juga mm -hmm. memerlukan uh, niat yang betul. dan juga memerlukan kebijaksanaan yang sangat mendalam membawa. Jazakumullahu khairan doktor. Okay. Uh, rasa tak cukup dan eh uh, paling paling menarik nak tak nak kena buat satu program uh, bukan dalam bentuk alam maya tapi berdepan tapi ya PKP telah menghalang kita untuk bertemu doktor ya. Okay. Uh, dan saya difahamkan doktor pun ada buat kajian untuk kerajaan Pulau Pinang dulu berkaitan dengan Bagaimana hukum hakam Islam semasa terhadap non-muslim, doktor ya? Ah, tak, bukan saya. Tapi, siapa ya? Uh, macam mana? Saya lupa dah. Tapi rasanya nama doktor ada. Berkaitan dengan... Uh, saya lupa dah. Tapi beberapa hukum hakam ah, okay. uh, di, di tempat minoriti Islam ke, ata ataupun apa tajuk dia. Hmm. Mungkin kita boleh bincangkan. Doktor, okay, saya mengucapkan uh, terima kasih dan saya sangat puas hati dengan uh, penerangan doktor macam betul-betul orang Melayu Malaysia. Tulisan <laughs> doktor pun tak macam tulisan Melayu Indonesia tapi Melayu Malaysia. Hmm. Boleh difahami. Setiap kata doktor pun begitu. Dan alhamdulillah saya mendapat kami mendapat banyak manfaat daripada pokenya doktor pada hari ini. Jazakumullah khair. Insya-Allah kita n jumpa lagi doktor ya. Insya-Allah sama-sama kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.